ribuan santri Al-Mizan dan warga Jatiwangi menggelar Karnaval Festival Pesona Wisata Religi. Karnaval ini diawali dengan berjalan kaki mengitari jalan desa Ciborelang, Jatiwangi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, arus lalu lintas Cirebon-Bandung sempat ditutup karena banyaknya peserta karnaval. Unsur Muspika Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka melepas ribuan peserta Karnaval Festival Pesona Wisata Religi di halaman kantor desa setempat. Ribuan santri dan warga peserta karnaval berjalan kaki mengitari jalan desa Ciborelang sepanjang 5 km dengan mempertunjukkan kebolehannya kepada masyarakat. Selain itu, parade dongdang, rampak kohkol, pencak silat sampiong, kuda renggong, kuda lumping, dan berbagai makanan olahan tradisional dipajang di keranda guna menambah memeriahkan karnaval yang dilaksanakan satu tahun sekali ini. Festival Pesona Wisata Religi Al-Mizan tahun 2018 bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diawali karnaval budaya, kemudian dilanjutkan dengan Festival Rampak Seribu Genjring Tua dan Muda, Festival Menulis Seribu Al-Quran, Festival Band Religi, dan malam harinya dilanjutkan dengan wayang ajen serta tausiah dan istighosah. Adalah rangkaian dari Festival Pesona Religi kerjasama Kementerian Pariwisata dengan Pondok Pesantren Al-Mizan, dan kita mengambil tema musik sufi. Kenapa musik sufi? Karena hari ini kita memasuki tahun politik di mana pilpres pileg sudah dimulai, dan kita ingin di festival ini kita kembali menjernihkan hati kita bahwa tidak perlu ada iri dengki, dendam, permusuhan, tidak perlu ada hate speech dan lain sebagainya. Maka ini adalah rangkaian bagaimana sesungguhnya ketika kata-kata sudah tidak bermakna, maka musiklah yang akan menjernihkan pikiran kita. Ketika ada orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik praktis, kita ingin kembali kepada politik kebudayaan, di mana kita satu bersaudara, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.